Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat, saya nak bawa sahabat semua masuk ke kawasan hutan ni mencari buah tanah sahabat . Ni buah tanahnya, nama dia semerong sahabat . Ni semerong. Kita akan tunjukkan bentuk lubang dia sahabat . Alright, okey. Okey sahabat, saya berdua orang dengan abang kita si Azhar . Okey sahabat . Ni saya nak tunjuk sahabat lah cara nak mencari dia ya sahabat . Kita kena kenal dia punya lubang dulu sahabat . Kita tunjuk dia punya lubang, bentuk lubang semerong . Ni sahabat . Ni dia berbentuk angka 8. Ni sahabat . Tengok betul-betul sahabat . Ni bentuk angka 8 ya sahabat. Tu dia. Tengok sahabat . Berbentuk angka 8. Okey, kita akan cangkul. Abang Azhar kita sudah cangkul sahabat. Ni dia. Di dalam tanah ni dia terletaklah sahabat . Ni. Ni sahabat. Ni dia. Ini namanya semerong sahabat . Kita akan tengoklah dalam tanah yang kita cangkul tadi, bila sudah nampak dia punya lubang sahabat . Angka 8 tadi, kita galilah tanah tu insya-Allah mudah-mudahan. Ni sahabat . Saya nak tunjuk sahabat. Ni bentuk dia angka 8. Ni sahabat . Itulah bentuk lubang semerong sahabat . Okey. Kita cuba gali dulu sahabat . Sahabat . Tengok dekat dalam tanah ni. Okey, gali lagi. Jap. Ni dia. Tak ada. Dia tengok dulu dia punya ni. Tadi ada sini dia punya lubang tu. Cuba ni. Kita tengok sikit ni. Ni namanya semerong sahabat. Semerong ni jenis buah tanah juga sahabat. Sedap sahabat . Oh. Ya, ni dia sahabat . Ni dia. Ni dia pecah sahabat . Pecah sebab kena cangkul tadi. Jap sahabat . Kita tengok sini. Okey. Gali lagi sikit. Nak sikit kan. Okey, dia lubang sini . Ni lubang dia. Kejap. Ni dia sahabat . Tengok lubangnya ada tadi sahabat. Adalah isinya sahabat . Ni dia. Saya nak tunjuk sahabat lah. Kadang-kadang ada dua ekor dalam sahabat . Inilah dia sahabat. Kalau ada yang Melayu kita cakap, anak dara dua sebilik. Kita nak basuh sahabat . Ini bentuknya, saya nak tunjuk sahabat lah. Tu dia. Cantik ya sahabat . Memang sedap lah sahabat ni. Ini masak air asam sahabat. Manis sahabat. Sahabat . Ni dia punya lubang-lubang banyak sahabat . Ni angka 8 sahabat . Tu dia. Ni. Angka 8. Sini tadi baru dicangkul dah sahabat kita. Kita tengok ke dalam ni sahabat. Ni dia. Ni sahabat . Ni dia. Sahabat dah kita basuh . Ini nama dia semerong sahabat . Anak dara dua sebilik. Ada orang panggil anak dara dua sebilik. Sebagian Melayu kita cakap ini nama dia semerong. Okey sahabat. Cari lagi sahabat . Dia nak kena cangkul sahabat . Sini tanya. Ya, kita cangkul dulu sahabat . Ni dia ni. Jarinya tempat yang agak susah sikit sahabat . Kadang-kadang ada tempat yang jangka kayunya kurang, urat-urat kayu yang kurang tu senang sahabat. Okey boleh. Okey. Ambil sikit.
Boleh. Potong sini, potong sini, potong sini. Potong situ. Sini memang banyak sahabat, tapi dekat-dekat kayu sahabat eh. Susah sikit carilah. Tapi tak apalah sahabat ya, demi untuk menghibur sahabat-sahabat. Kita nak kongsi pengalaman eh. Pengalaman cara nak mencarinya sahabat eh. Alright, okey. Selak dulu eh. Selak dulu Mazah. Aduh. Kat bawah ni. Kayu lah Mazah. Kita tengok bawah ni. Dia ada buah-buah kayu sahabat. Susah sikit lah ni. Susah sikit cari Mazah. Ni dia sahabat eh. Tu dia. Oh sudah pecah sahabat. Allah. Pecah sahabat eh. Pecah. Tu dia isi dia. Saya nak tunjuk sahabat isi dia. Nyamuk banyak sahabat. Tu dia isi dia sahabat eh. Tu dia isi dia. Tu dia. Bentuk isinya sahabat eh. Tu dia. Okey. Sahabat eh. Ni sahabat eh. Tengok. Tu dia. Alhamdulillah. Ni sahabat eh. Macam tu cara mencarinya sahabat eh. Ni dia. Okey. Cari lagi eh. Okey. Namanya Semerong sahabat eh. Sikit, kita tengok dulu. Okey. Okey, kita tengok dulu sahabat deh. Yang dia ada dekat dalam ni. Sahabat tu dulu ni dia. Ni Semerong eh sahabat. Buah tanah. Ni sahabat eh, ada dua ekor sahabat eh. Ni nama dia. Ada yang orang panggil anak dara dua sebilik. Kalau untuk macamkan dia punya lubang tu sahabat eh, dia angka 8 sahabat. Kita kena tengok dulu. Sebab dia ni rapat-rapat sahabat eh. Rapat. Sekali ada dia banyak eh sahabat. Rapat-rapat sahabat. Ni sahabat eh. Tengok eh. Ni dalam sahabat ni. Tu dia. Ni dalam ni sahabat. Alhamdulillah. Ni dia sahabat eh. Tu dia. Ni namanya Semerong eh sahabat. Tengok sahabat eh. Alhamdulillah. Ni dia. Ni dia. Ini manis sahabat. Sedap sahabat. Baik tadi sahabat. Dia semakin. Semakin dia. Ke bawah dia semakin banyak sahabat. Biasanya ya.
sahabat eh. Gunakan cangkul. Sayang sahabat eh, nanti dia pecah. Nanti kena lubang ada sahabat. Cangkul sikit sahabat eh. Oh ni sahabat, Allahu Akbar. Pecah. Ini senang je sahabat ya. Kita kena menggunakan cangkul. Dah tahu untuk lubang dia kita korek lah. InsyaAllah mudah-mudahan dia ada dekat dalam ya sahabat. Ah, ni sahabat eh. Jumpa lagi. Ah, tu dia. Alhamdulillah. Ya. Okey. Lagi untuk menghibur sahabat. Ah, mungkin sahabat mana yang tak tahu eh. Mana yang tak pernah menengok. Ha, hari saya nak tunjuklah sahabat. Ha, bentuk dan rupa semerong ni sahabat eh. Tengok sahabat lah, sini sini. Sini tengok. Ah, ni satu, dua. Oh ni pecah sahabat dia. Ah, ni sahabat tiga. Ah, ni tiga ekor sahabat dia. Banyak sini sahabat. Tengok tanah ni ni. Banyak urat-urat kayu sahabat dia. Dia payah sikit. Ah, ni. Ah, ni dia. Pecah. Sayang sahabat dia. Belajar boleh, insyaAllah mudah-mudahan saya akan cuba bawa sahabat nanti. Bismillah. Wah, tu dia sahabat eh. Ha, tengok sahabat. Ha, kita tengok dalam tanah ni. Alhamdulillah. Yang ada dua ekor sahabat eh. Oh, ni lagi ada. Dalam sahabat eh. Oh, ni ada lagi sahabat eh. Alhamdulillah. Ada sahabat eh. Itu dia sahabat eh. Nampak ni.
Satu, dua. Dua ekor sahabat eh. Alhamdulillah. Ha ni. Ha ni, seekor lagi. Ha ni sahabat eh. Kita ramai-ramai segini kadang-kadang dia ada dekat dalam sahabat eh. Dekat dalam tanah tu. Kita rasalah. Ha tu dia. Ha ni sahabat. Ha tu dia. Ni sahabat eh. Ha. Ni dia. Nanti dibasuh dia nampaklah bentuk dia sahabat dah. Oh, Abang Zah. Sini Abang Zah. Haa, ni Abang Zah eh. Haa, ni dia. Haa, ni dia semerongnya. Semerong kawasan sini memang banyak sahabat eh. Memang banyak. Dulu masa kita duduk Sungai Aor sahabat eh, selalu kita cari kat sini sahabat eh. Sekarang ni dah tak pernah lagi orang cari sahabat. Masing-masing sudah berpindah jauh-jauh sahabat eh. Inilah kehidupan bagi orang kampung Sungai Aor yang teringat kampung dia. Zaman-zaman mencari semerong ni, tengoklah video saya. InsyaAllah mudah-mudahan terhibur. Okay, sahabat ya. Allah pecah. Ha ni sahabat. Kita cangkul tanpa kuat tadi. Ha, dia pecah sahabat dia. Ni. Dia nak cangkul sikit-sikit sahabat. Ha, kita nak cari dalam. Ha ni dia. Ni dia sahabat ya. Nyamuk banyak ya sahabat ya. Ha ni dia dalam ni. Satu. Kita tengok lagi dalam ni. Sahabat eh. Ni. Kita cuba campur lagi sikit. Sabar nak cuba pengalaman macam ni. InsyaAllah mudah-mudahan saya akan buat, akan bawa sahabat lah konten untuk mencari pepaha, ni mencari semerong lah sahabat. InsyaAllah mudah-mudahan nanti akan saya buat. Dan sahabat yang minat, mari kita cubalah sahabat eh. Dalam sahabat eh. Kadang dia jauh ke dalam. Lubang dia ada sahabat. Dia jauh ke dalam. Tengok dulu. Ah, itu dia. Ah. Alhamdulillah, ini sahabat. Ah, ini dia. Sahabat, ya, kita tengok dalam ni. Ah, itu dia. Sahabat eh. Ah tu dia sahabat. Kita. Ah Abang Zah tengok ni. Ah ni dia dua ekor. Ah tu dia ni. Ah dua ekor. Alhamdulillah. Tengok lagi. Ah ni seekor lagi. Seekor lagi tak dulu. Maaf eh sahabat eh. Ini hari saya punya PA terlupa nak masuk dia punya memory card lagi sahabat. Saya menggunakan kamera lagi sahabat ya. Minta maaflah sahabat kalau gambarnya, videonya kurang jelas, kurang elok. Minta maaflah sahabat ya. PA saya lupa lagi sahabat. Maklumlah dia sudah ni sudah sudah nak kahwin sahabat. Jadi dia lupa sahabat. Macam-macam dia ingat ya sahabat ya. Ini dia sahabat ya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Besar-besar sahabat ya. Ini dia seekor lagi. Alright. Mungkin sahabat
tidak pernah menengok sahabat ya cara mencari semerong ni sahabat. Inilah saya nak kongsikan sama-sama lah sahabat cara mencari dia. Nanti kalau sahabat berminat bolehlah datang jumpa saya. Kita ikut sama-sama sahabat ya. Sahabat boleh bagi nombor telefon, saya akan bawa sahabat tempat ni insyaAllah mudah-mudahan dalam masa terdekat ni. Kalau sahabat minat lah dengan aktiviti mencari semerong. Okey sahabat, ini sekadar untuk tunjuk sekejap saja sahabat ya. Saya akan cari lebih lagi sikit untuk saya bawa balik. Kemudian masaknya ni sama juga dengan lokan sahabat ya, dengan masak. Tapi ini lagi sedap sahabat. Cuci bersih-bersih, kita nak buat air asam. Subhanallah, memang sedap sahabat. Okey. Okey sahabat ya. Ini saya cari sekejap baru sahabat ya. Sebab tempat ni banyak nyamuk. Okey sahabat ya. Inilah cara perkongsian saya buat sahabat di luar sana ya. Yang tidak tahu mana sahabat di bandar, yang kerja ke laut tu, yang orang laut tu memang tahulah sahabat ya. Tapi orang bandar kemungkinan dia tidak tahu sahabat ya benda ni apa dan macam mana cara mencarinya. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain masa kita berjumpa lagi sahabat ya. Okey sahabat, inilah hasil saya cari tadi lebih kurang setengah jam sahabat ya. Inilah hasil dia. Saya baru mencuba mencari sahabat ya. Ini namanya semerong. Inilah ya sahabat, bentuk dan cara saya dah tunjukkan perkongsian pada sahabat yang tidak tahu ya sahabat. Ya, macam itulah cara mencarinya sahabat ya. InsyaAllah mudah-mudahan lain kali ada benda yang saya nak tunjuk lagi cara mencari pepahat pula ya sahabat ya. Ini namanya semerong. Okey sahabat ya. Cukup sampai di sinilah sahabat. Lain kali kita berjumpa lagi sahabat ya. Saya doakan sahabat dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Terima kasih banyak sahabat yang sudah follow video saya, yang sudah support channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.